Hai, assalamualaikum. Selamat tengah hari. Hari ini saya nak ajak anda buat air teh. So, jom kita lihat macam mana cara-caranya nak buat air teh. Okey. Pertama sekali, adalah kita perlukan serbuk teh. Dan saya buat air teh satu jar. So saya gunakan sendok. Satu, dua, tiga sendok besar. Tiga sendok besar untuk buat air teh yang kau. Alright. Dan kita pergi selanjutnya. Okey, selepas itu apa yang perlu kita buat adalah dengan menuangkan 2 jar. Bukan jar. Teko. Balang, bukan. Besar lah. 2 saya penuh-penuh sangat. Okey. Kita kacau. Okey, sebut ni, sebut teh ni kita dah campurkan dengan air masak. Okey, kalau nak campur dengan air paip pun boleh, tapi kena masak. Untuk saya, walaupun dah campur dengan air masak, saya akan rebus teh ni dalam periuk besar. Alright. Selanjutnya. Okey guys, sekarang ni saya masukkan serbuk teh ni ke dalam periuk. Okey, untuk parti saya dah ada parti yang saya simpan. So saya akan gunakan parti ini untuk masak sekali lagi. So lagi tambah pekat lah. Okay, kita ya. So sekarang ni kita biarkan dia masak dengan kembang bayarnya. Okay guys, sambal. So kita tunggu sehingga dia masak. Okay, masih lagi belum mendidih. So kita kacau-kacau ni. Dia akan sebut dia scatter. Okay, cuba banyak, kacau sikit-sikit. Okay guys, nampaknya teh kita ni macam dah masak. So, kita boleh tutup api. Alright. Okay guys, saya okay. Ini si Muhammad Rafi ancam boy. Anak si manga kasayangan. Empat 12 lah. So 8, 12, 16 empat ting. Kita tapis dulu. Kita tapis dahulu dan tunggu dia sehingga habis tapis, ya. Yeah? Hello guys. Okay, kita dah masukkan parti teh yang kita tapis tadi.
ke dalam. Okey, sampai di sini saja pembuatan teh kita. Alright, sehingga kita jumpa lagi. Jangan lupa bantu saya dengan klik button subscribe, tekan like dan komen, dan lupa tekan tombol loceng. Assalamualaikum.